Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saudaraku, ini saya mau nyetrika lagi ya. Saya kalau nyetrika itu memang 3 hari sekali disetrika. Karena kalau enggak gitu numpuk, karena tiap hari nyucinya. Kalau enggak dicuci, kalau enggak disetrika penuh tuh keranjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, saya lagi nyetrika nih. Ini jilbab ya teman-teman nih. Kalau ini ya, kalau nyetrika anu nih, jilbab nih langsung segitiga teman-teman, jangan horizontal itu yang anu itu jilbab itu jangan, langsung ini langsung segitiga, jadi enggak ada bekasnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa teman-teman. Lupa. Saudaraku, saya kalau nyelika ya enggak rapi-rapi amat, yang penting itu enggak, kalau enggak disetrika itu loh enggak enak. Ini disetrika gini. Kalau nyetrika kudung, kalau saya begini, jadi langsung dilipatnya segitiga, jangan horizontal tuh yang begitu tuh ya, lipet-lipet gini tuh nanti ada bekas-bekasnya nih, lipet-lipetannya. Kalau gini enggak, ini langsung nih. Enggak usah rapi-rapi amat, yang penting ini sudah rata ya, tinggal dilipet. Lipetnya gini, jadi nggak ada bekas lipetan. Nah, ini kalau saya kalau melipetan metrika kudung segitiga ini aja udah selesai, cepet. Nggak rapi-rapi amat sudah, yang penting ini lipetan ininya lo, ini itu, ini harus kencang nih biar enggak nih gini aja ya, enggak rapi-rapi amat sudah. Yang penting bau setrikaan tuh. Kudungnya itu kan dipakai terus ya, nanti kalau enggak dicuci bau, pagi sore dipakai kudung ini, jadi kalau enggak dicuci bau, pakai terus sehari-hari pakai kudung, jadi ya dipakai terus pagi sore. Tidur pun pakai kudung ya. Kalau tidur pakai kudung, kenapa? Kalau hawanya sejuk harus pakai kudung, jadi anget, nutupin telinga ya. Gini aja loh. Nih saya kalau nyetrika enggak rapi-rapi, yang penting garis tengahnya, segitiganya itu aja dah. Udah rapi ya sudah. Gini aja. Ini yang dipakai sehari-hari nih, setiap hari dipakai, setiap hari dipakai pasar, ke warung. Kalau enggak dicuci bau seperti topi itu, padahal topi yang enggak pernah dicuci orang-orang laki itu, baunya luar biasa. Kalau ini enggak, 3 hari sekali dicuci biar kerudung, jadi enggak bau. Orang pakainya kan terus-terusan nih kudung, enggak pernah dilepas kudung, dipakai terus, jadi harus dicuci
gini aja. Enggak usah rapi-rapi, yang penting ini gini sudah rapi sudah. Dipakai sehari-hari ini. Tiap hari dipakai ini. Dedel dicakari kucing tuh, ditarik-tarik nih kucingnya nih nakal. Tuh. Ini ada dedel nih. Habis kucingnya kalau manja ya gitu. Nari-nari jilbab. Ya bikin dulu ini bekasnya dicakar kucing tuh loh, anu nggak rapi, anu ketarik benangnya, brodol semua tuh. Ini dirapiin biar enggak anu benangnya ketarik-tarik. Kukunya kucing ini loh, bus kau bikin nakal bus bus. Nah, rapi. Tanya ini lipatnya nggak ganti-ganti teman-teman, satu lipatan aja nih. Jadi kalau misalnya dicuci ya lipatannya tetap aja nggak ganti. Kalau diganti pasti ada bekas bekas telikaan itu jelas. Bekas cakarnya kucing nih, nggak no, rapi nih saya itu, nak bikin beritil benangnya itu loh. Ini dipakai sehari-hari nih, tuh bekasnya cakarnya kucing nih. Ini si kucing kalau manja nih, itu nari-nari jilbab, minta dipeluk, minta digendong, manja sekali. Kalau nggak disetrika itu loh, saya ini pakai kudung apapun itu, kalau nggak disetrika itu loh, kok nggak nyaman gitu loh. Biar nggak rapi-rapi amat gitu, tapi nggak langsung dijemur dipakai itu nggak bisa, pasti disetrika dulu. Orang-orang ngambil dari jemuran langsung dipakai. Kalau saya nggak bisa, dirapiin dulu. Bekas cakarannya kucing, benangnya. Disetrika ya, kalau disetrika sudah rapi dilipet, dilipet kan tidak pernah. Kalau masih di keranjang tuh penuh, kayaknya penuh, ada sedikit. Ini aja, disetrika nggak perlu. Yang penting agak rapi, agak halus sedikit. Ini aja saudara-saudaraku, saya kalau nyetrika yang penting dilipat, sudah dilipat, nggak dikeranjang, jadinya penuh. Nih kaos ini, kaos juga disetrika kalau saya tuh nggak bisa. Anu pakai baju, pakai langsung pakai itu loh, nggak nyaman. Tuh, khusus kayak gini mau dipakai.